Okey, sambungan video kedua yang tadi ya kan, cerita pasal si dry micro band ikut macam seko tu. Tak malah, bukan goyang kan, kita pegang tangan je. Okey, nanti kemudian hari kita perbaiki lah. Okey, tengok lah, solid lah kualiti dia jap. Yang ni seko. Okey, sangat cantik. Solid lah buatan dia. Enjin 4R35, dia full lumi lah, dalam luar dia full lumi. Sorry, enjin dia NH5. Kalau kita tengok lebih kurang je dengan 4R35 kan. Selalunya yang original Seiko akan pakai 4R35. Kalau yang third party company, dia akan ambil NH35. Okay, ni tali, saya pakai tali silikon lah. Sekejap, nak buka, nak buka apa tu? Buka tali jam. Berilah goyang, tiapa marah aku. Okay, kita buka bus sebelah-sebelah. Personally cakap lah. Okay, yang ni saya kata tel. Kita balik pula. Dua-dua cantik, dua-dua ada ciri-ciri dia kan, kestimewaan dia. Cuma Seiko, okay, tengok tepi, lambang dah kosong, tak macam Seiko yang lama-lama dulu ada S kan. Okay, yang micro band kita tumpu pada yang ni lah kan. Okay, dia ada lambang. Saya suka, okay, dia lambang tonggas. Ringmaster ni lambang tonggas. Okay, cuma yang best dia, nampak dia macam turtle, macam lambang turtle. Dia boleh masuk ke dalaman 300 meter eh, tapi saya sendiri tak pernah try lah. Bawah 1000 bro, kan. Kualiti macam ni apa kita nak. Solid. Ni apa bekas saya pakai lah, sebab saya tak pakai glove kan. Telap. Solid gila. Sekejap eh, lap sikit. Nampak Stainless Steel 315 eh, buatan dia sangat lawa, terlalu lawa untuk saya lah. Okay, lumi dia jap kita buka. Okay, lumi dia dua color, hijau dengan biru. Burang gelap sikit, nampak tu terang ha. Tahan, lumi dia Swiss eh. So, kalau kata siapa-siapa yang kata microband ni kurang bagus ke, kurang kualiti ke apa kan, ikut pendapat masing-masing lah, ikut bukit masing-masing kan. Macam mamu, mamu pilih. Contohlah nak beli Seiko yang original SBBN 015, siapa tak minat kan. Tapi mahal, mahal. Yang ni dah lah automatic, habis tu bawah 1000. So, kalau kata siapa-siapa kawan-kawan yang ada minat yang sama, yang nak berkongsi minat yang sama, boleh hubungi mamu eh. Ni pun dah ada seorang beli. Sajalah kita share kan. Lawa lumi dia. Nampak? Lumi dia tahan lama. Nampak? Dua color, hijau, beza color biru. Wah, ini kita nak. Dalam gelap nampak, dalam terang nampak. Kataan dia tengok eh, dia tulis steel drive lambang tu. Habis tu yang kat kuku, yang kat bawah ni dia tulis Ringmaster Professional 300 meter. Solid yang buatan dia. Bezel dia semua boleh, bezel dia boleh pusing 120 klik. Dah cuba dah. Itu yang ni seramik. Macam yang Seiko original, yang ni bukan seramik lah. Yang ni yang 200 meter punya lah kan. Yang ni saya tak sure material apa, tapi bukan seramik. Ni original, original main macam ni. Kalau geng-geng yang suka mod ke, ambil yang ni mod, nampak tukar beza dalam settle. Ni kelih hijau Green Army, paling cantik, paling lawa untuk di mata saya lah. Itu dia punya cermin pula. Okay, dia punya cermin ni sapphire, sapphire blue. Dia ada coated blue. Ada certain-certain, kalau kita duduk bawah lampu, bawah matahari ni macam lampu rumah tak nampak, dia akan nampak kebiruan sikit. Memang lawa.
Dia punya lang ni 25 mm. Dia punya crown ni 45 mm kalau tak salah saya lah. Okey. Okey, setakat tu je video kita ini. Kalau suka nanti komen-komen lah, nanti saya share lagi kan benda-benda yang lain. Sekian, terima kasih. Best bro.